pulang, mudah-mudahan rekan-rekan guru semuanya yang ada, terutama yang ada di Kota Sukabumi ini, menjadi guru yang lebih ideal ya, karena ini akan menginspirasi semua guru. Guru yang ideal itu guru yang bisa memberikan motivasi kepada seluruh siswa yang ada di sekolah, terutama dari mulai hal yang negatif ke hal yang positif, sehingga anak-anak yang ada di sekolah itu menjadi anak yang lebih baik. Kegiatan ini bermanfaat sekali ya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas diri pribadi saya sebagai guru, untuk merefleksikan kembali, untuk introspeksi diri.